Para guru yang dihormati sekalian, pada dasarnya, konsep utama melaksanakan kecerdasan kontekstual adalah mudah. Guru hanya perlu mengubah suai rancangan pengajaran kepada bentuk yang lebih ke arah realiti tanpa mengubah mana-mana bahagian dalam sukatan pelajaran. Dalam perlaksanaan proses pengajaran dan pembelajaran ini, guru hendaklah berperanan sebagai fasilitator dan pembelajaran dijalankan menggunakan kaedah pembelajaran kooperatif. Di samping itu, terdapat 5 aspek penting yang perlu diberi penekanan bagi memastikan keberkesanan pelaksanaan kecerdasan kontekstual ini. Aspek-aspek tersebut ialah menghubungkaitkan, memindahkan, mengaplikasikan, mengalami, dan bekerjasama. Dengan ini, keputusan akan diperolehi dalam masa yang singkat dan tepat. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Para pendidik dan penonton sekalian, pada kali ini kita akan dapat menyaksikan satu lagi pengajaran dan pembelajaran yang memberikan pertimbangan terhadap pelbagai kecerdasan. Dalam pelajaran ini, kita akan dapat menyaksikan kecerdasan naturalis, iaitu kecerdasan yang memberikan tumpuan terhadap penghayatan alam sekitar. Pada kali ini, kita akan dapat menyaksikan satu lagi pengajaran dan pembelajaran yang akan memberikan tumpuan kepada pelbagai kecerdasan. Dalam pelajaran ini, kita akan berpeluang menyaksikan bagaimana kecerdasan naturalis digunakan dalam mata pelajaran sains yang bertajuk Bumi, Bulan dan Matahari. Naturalis ialah kebolehan seseorang itu menghayati alam sekitar seperti tumbuh-tumbuhan, haiwan, fenomena alam dan sebagainya. Lazimnya, murid yang mempunyai kecerdasan ini berminat untuk menggunakan unsur alam sekitar ini sebagai ilham untuk mengarang, melukis dan menggunakan simbol-simbol alam ini dalam hasil karya mereka. Lazimnya, murid yang mempunyai kecerdasan ini berminat untuk menggunakan unsur alam sekitar ini sebagai ilham untuk mengarang, melukis dan menggunakan simbol-simbol alam ini dalam hasil karya mereka. Murid-murid yang mempunyai kecerdasan ini akan merasakan diri mereka lebih selesa apabila diberikan peluang untuk mengembangkan potensi mereka dalam kecerdasan naturalis ini. Dalam pelajaran ini, akan dapat kita saksikan bagaimana guru menyediakan peluang-peluang seperti ini kepada murid-murid yang berminat. Dalam pelajaran ini juga, kita akan dapat menyaksikan bagaimana guru menyampaikan pelajarannya dalam konteks. Dalam hubungan ini, walaupun guru mengajarkan tajuk Bumi, Bulan dan Matahari, namun guru cuba mewujudkan situasi yang memungkinkan murid melibatkan diri secara aktif. Tujuannya ialah untuk memudahkan pemahaman murid terhadap tajuk yang sedang dipelajari. Sekarang marilah sama-sama kita saksikan pengajaran sains yang bertajuk Bumi, Bulan dan Matahari yang akan disampaikan oleh Cikgu Latif dari Sekolah Kebangsaan Taming Jaya. Selamat sejahtera, Cikgu. Selamat sejahtera, Cikgu. Assalamualaikum, Cikgu. Assalamualaikum, Cikgu. Terima kasih, Cikgu. Baiklah, murid. Hari ini kita akan belajar satu pelajaran baru. Sebelum itu, Cikgu akan tunjukkan sesuatu kepada kamu. Gambar apa ini, murid-murid? Bumi. Ini? Matahari. Ini? Bulan. Baiklah. Siapa tahu apa yang dilakukan oleh bulan dan bumi terhadap matahari? Ya, pria. Bulan berputar mengelilingi bumi. Dalam masa yang sama, bumi berputar mengelilingi matahari, Cikgu. Bagus, pria. Baiklah, murid-murid.
Siapa dapat rumuskan apa yang akan kita pelajari pada hari ini? Ya, Sakinah? Cikgu, hari ini kita akan belajar bagaimana bulan dan bumi beredar mengelilingi matahari, cikgu. Ya, bagus, Sakinah. Murid-murid, hari ini kita akan buat satu aktiviti bagaimana bulan dan bumi beredar mengelilingi matahari. Baik, murid-murid boleh beratur di luar kelas sekarang. Satuan ikut barisan ini. Murid, sekarang kita akan buat aktiviti main peranan peredaran bulan dan bumi mengelilingi matahari. Sebelum kita menggunakan aktiviti main peranan, cikgu akan tunjukkan model-model bulan, bumi dan matahari yang akan kita gunakan. Ini ialah model bagi matahari. Matahari berwarna apa, murid-murid? Silver. Baik. Ini ialah model bagi bulan. Bulan berwarna apa, murid-murid? Bening. Baik. Baik, murid-murid. Di tangan cikgu ada dua jenis bola. Di kanan dan kiri. Di kanan cikgu warna apa, murid-murid? Hijau. Besar atau kecil? Kecil. Sebelah kiri, cikgu? Biru. Besar atau kecil? Besar. Apa nama yang besar ini? Glow. Yang kecil? Bola. Baik. Ini ialah gambaran bagi bumi. Oleh kerana globe ini lebih besar daripada matahari, kita gunakan bola yang berwarna hijau sebagai model bagi bumi. Baik. Siapa yang jadi matahari? Ya, yeah, Suwarna. Bulan. Farah. Di belakang cikgu. Dan bumi. Ya, Aizan. Saya matahari. Saya sebutir bintang. Saya bumi. Saya sebuah planet. Saya bulan. Saya merupakan satelit semula jadi bumi. Saya sebutir bintang. Saya merupakan bintang yang paling hampir dengan bumi. Saya berbentuk sfera seperti sebiji bola. Saiz saya ialah 110 kali saiz bumi. Bintang mengeluarkan cahaya. Begitu juga dengan saya. Pada waktu siang, kamu berasa panas kerana saya memancarkan cahaya dan haba. Pada waktu malam, kamu berasa sejuk kerana bumi tempat kamu tinggal menghadap ke arah lain. Oleh itu, saya tidak dapat memancarkan cahaya ke permukaan bumi. Saya juga berbentuk sfera. Saiz saya sangat besar, iaitu 40,000 kilometer persegi. Saya merupakan planet ketiga hampir dengan matahari. Saya juga berbentuk sfera. Saya merupakan satelit semula jadi bumi. Murid-murid, sekarang kita akan lihat bagaimana bumi berputar pada paksinya sambil beredar mengelilingi matahari. Putaran bumi pada paksinya
akan menyebabkan berlakunya kejadian siang dan malam. Dan apabila bumi beredar mengelilingi matahari, akan berlaku tempoh untuk 1 tahun 365 hari. Faham, murid? Faham. Baik, murid-murid, cuba perhatikan. Kita akan lihat bagaimana putaran bumi dan bulan beredar mengelilingi matahari. Demikianlah tadi cara bagaimana bumi dan bulan beredar mengelilingi matahari. Seterusnya, apabila matahari, bumi dan bulan berada dalam satu garis lurus, fenomena ini dinamakan gerhana bulan. Ini disebabkan bumi menghalang cahaya matahari untuk sampai ke bulan sebelum dipantulkan ke bumi. Apabila bulan berada di antara matahari dan bumi, bulan telah menghalang cahaya matahari untuk sampai ke bumi. Kejadian ini berlaku hanya pada waktu siang. Murid-murid dah faham sekarang? Faham. Baik, kita boleh masuk ke kelas sekarang. Murid-murid, tadi kamu semua telah melihat aktiviti main peranan peredaran bulan dan bumi mengelilingi matahari serta fenomena-fenomena yang berlaku. Kamu semua telah buat catatan? Ya. Baik. Siapa yang nak membentangkan maklumat mengenai bumi? Ya, Hidayah? Bumi berbentuk sfera seperti sebiji bola. Ukuran diameternya ialah 40,000 kilometer. Bumi kelihatan berwarna biru kerana 3/4 daripadanya merupakan lautan. Planet ketiga terdekat dengan matahari. Satu-satunya planet yang didiami oleh hidupan. Bahagian yang menghadap matahari akan mengalami siang, dan membelakang matahari akan mengalami malam. Ya, bagus Hidayah. Seterusnya, siapa pula yang hendak membentangkan maklumat mengenai bulan? Ya, Azmina? Cikgu, bulan berbentuk sfera. Bulan merupakan satelit semula jadi bumi. Bulan mengelilingi bumi mengikut lawan jam. Bulan tidak mengeluarkan cahaya tetapi memantulkan cahaya pada waktu malam. Bentuk bulan kelihatan berbeza kerana mengalami fasa-fasa bulan. Fasa-fasa bulan berlaku kerana bulan menerima cahaya matahari yang berubah apabila mengelilingi bumi. Saiz bulan lebih kecil dari saiz bumi, iaitu 1/4 diameter bumi. Tarikan graviti bulan hanya 1/6 daripada tarikan graviti bumi. Ya, yeah, bagus Azmina. Seterusnya,
Siapa yang nak membuat penerangan berkaitan dengan matahari? Ya, Faris? Matahari ialah suatu bintang. Saiz matahari ialah 110 kali saiz bumi. Oleh sebab matahari ialah sebuah bintang, maka ia boleh mengeluarkan cahaya dan haba. Pada waktu siang, kita berasa panas kerana matahari memancarkan haba dan cahaya. Pada waktu malam, lebih sejuk kerana tiada cahaya matahari. Baiklah, murid-murid. Seterusnya, siapa yang nak menerangkan kepada cikgu bagaimana gerhana matahari berlaku? Ya, Jengkeli. Gerhana matahari berlaku apabila bulan menghalang cahaya matahari untuk sampai ke bumi. Ya, bagus Jengkeli. Seterusnya, bagaimana pula gerhana bulan berlaku? Ya, Nazmi. Gerhana bulan berlaku apabila bumi menghalang cahaya matahari untuk sampai ke bulan sebelum dipantulkan ke bumi. Ya, bagus. Baiklah, murid-murid. Seterusnya, berapakah tarikan graviti bulan berbanding tarikan graviti bumi? Ya, Ganesh. Tarikan graviti bulan berbanding bumi ialah 1/6 tarikan graviti bumi, cikgu. Ya, bagus, Ganesh. Soalan saya yang seterusnya, bagaimana matahari boleh mengeluarkan cahaya dan haba? Ya, Bilal. Matahari mengeluarkan cahaya dan haba kerana ia sebutir bintang. Bagus, Bilal. Bagaimana pula siang dan malam boleh terjadi? Saya juga. Ya, Najihah. Siang berlaku apabila bahagian bumi yang menghadap matahari menerima cahaya matahari. Malam berlaku apabila bahagian bumi yang membelakang matahari tidak menerima cahaya matahari. Ya, bagus Najihah. Siapa boleh bina inference? Ya, suara nak? Cikgu, bulan dan bumi beredar mengelilingi matahari, cikgu. Ya, bagus Marana. Baiklah, murid-murid. Kamu telah melihat aktiviti main peranan dan kamu telah faham bagaimana bulan dan bumi beredar mengelilingi matahari. Baik, pelajaran yang seterusnya ialah bagaimana kita akan menggunakan keindahan alam semula jadi untuk kita aplikasikan atau kita gunakan bagi menghayati secara menulis atau melukis. Murid-murid, siapa tahu apa yang dimaksudkan dengan alam semula jadi? Ya, Ahmad. Alam semula jadi bermaksud semua benda bukan ciptaan manusia. Ya, bagus Ahmad. Murid-murid, sekarang cikgu akan tunjukkan tayangan video mengenai pemandangan ataupun semua hasil ciptaan Tuhan. Gambar pemandangan ini diambil. Ya, Hafizuddin. Waktu senja, cikgu. Bagus, Hafizuddin. Siapa dapat berikan rumusan mengenai gambar pemandangan ini? Fairuz? Cikgu, gambar ini menunjukkan pemandangan waktu senja. Matahari hampir tenggelam dan malam akan menjelma, cikgu. Ya, bagus, Fairuz.
apabila matahari tenggelam, malam akan menjelma. Ini adalah salah satu daripada fenomena alam. Murid-murid, ada apa-apa soalan yang nak tanya dengan cikgu? Ya, Syariha? Cikgu, tadi virus ada nyatakan matahari akan tenggelam. Adakah matahari bergerak, cikgu? Ya, bagus soalan ini, murid-murid. Sebenarnya, matahari tidak bergerak. Seperti yang telah kita lakukan tadi, dalam aktiviti main peranan yang kamu lakukan, bumi berputar mengelilingi matahari dan dalam masa yang sama, bumi berputar pada paksinya. Akibat putaran bumi pada paksinya menyebabkan berlakunya siang dan malam. Ada soalan lain? Tak ada? Baik, cikgu akan beri peluang kepada kamu untuk melukis ataupun menulis apa sahaja hasil karya berdasarkan apa yang telah kamu tonton. Murid-murid semua dah siap? Baik, hantarkan lukisan atau hasil tulisan kamu ke hadapan. Baiklah murid-murid, kamu semua telah selesai melukis dan menulis sajak serta pantun. Ya, pada cikgu ada hasil karya sajak dan pantun serta lukisan yang telah kamu hasilkan. Okey, selepas ini cikgu akan pamerkan lukisan-lukisan kamu. Sebelum itu, cikgu nak minta Syariha bacakan sajaknya yang bertajuk Suatu Senja di Tepi Pantai. Minta Syariha bacakan sajak kamu. Senja menyambut kehadiran malam. Deburan ombak tak kenal jemu. Menghempas dan meneru ke pantai. Megah merah di kaki langit. Tanda hilangnya matahari daripada pandangan mata. Hilangnya megah, malam akan menjelma. Namun masih ada sinar. Sinaran rambulan membayangi sinaran mentari. Tenang, damai, deburan ombak dan bayu yang bertiup melapangkan fikiran daripada permasalahan. Menceriakan mengunjung yang tiba. Oh, pantai yang damai. Bagus, Syariha. Berikan tepukan untuk Syariha. Baik, seterusnya cikgu nak minta Suraya bacakan pantun yang telah diciptanya. Mari bersenam di waktu pagi, berjoging bersama berkumpulan. Waktu pagi terbit matahari, waktu malam giliran bulan. Sawah padi luas terbentang, orang membajak di siang hari. Berkelip-kelip dialah bintang, waktu malam berseri-seri. Bagus, Raya. Baiklah, murid-murid. Inilah hasil-hasil lukisan yang telah dilukis oleh rakan-rakan kamu sebentar tadi. Baik, ini lukisan pemandangan di tepi pantai. Waktu bila? Senja. Yang ini? Sawah padi. Waktu bila? Waktu pagi, ada yang kata waktu pagi, ada yang kata waktu senja. Baiklah murid-murid, hari ini kamu telah belajar banyak perkara. Kamu telah tahu bagaimana bulan dan bumi beredar mengelilingi matahari serta fenomena-fenomena yang berlaku. Kamu juga telah tahu bagaimana menghayati alam semula jadi. Ada di kalangan kamu yang telah membuat lukisan, menulis sajak dan ada yang mencipta pantun. Kesemua ciptaan Tuhan di muka bumi ini sebenarnya memberi banyak faedah kepada makhluk ciptaannya. Jadi, sama-samalah kita menghargai semua ciptaan Tuhan. Para pendidik dan penonton sekalian, kita telah pun menyaksikan pengajaran dan pembelajaran sains yang bertajuk Bumi
Bulan dan Matahari untuk tahun 4 yang disampaikan oleh Cikgu Latif dari Sekolah Kebangsaan Taming Jaya. Dalam pelajaran tadi dapat kita perhatikan bahawa guru menyampaikan pelajaran tentang konsep bagaimanakah bumi beredar di atas paksinya sambil mengelilingi matahari. Untuk memudahkan pemahaman, guru mewujudkan situasi atau konteks yang membolehkan murid melibatkan diri secara aktif dalam aktiviti pengajaran dan pembelajaran. Dalam aktiviti tadi, dapat kita perhatikan bahawa murid diberi peranan sebagai bumi, bulan dan matahari, manakala murid-murid lain pula dikehendaki membuat catatan tentang apa yang diperhatikan oleh mereka. Sebagai susulan, kita juga dapat melihat tadi bahawa murid mampu memahami apa yang telah dipelajari. Hal ini terbukti apabila mereka dapat membuat laporan dan menjawab soalan daripada guru. Bagi melayani murid yang mempunyai kecerdasan naturalis, guru telah mempelawa murid untuk menghayati keindahan alam sekitar melalui tayangan video dan kemudian mereka dikehendaki mengarang dan melukis berdasarkan unsur-unsur alam yang telah dihayati. Ternyata murid yang diberikan peluang itu mampu menggunakan kecerdasan naturalis yang ada pada mereka dengan sebaik mungkin. Keadaan ini sudah tentulah dapat mengembangkan potensi mereka dalam bidang yang diminati walaupun ketika itu mereka sedang mengikuti pelajaran sains. Dalam pelajaran tadi, kita dapat perhatikan bahawa guru telah menyediakan juga peluang-peluang untuk kecerdasan kinestetik dan spatial. Kecerdasan kinestetik dapat memberikan peluang untuk murid bergerak di padang bagi menjalankan aktiviti main peranan sebagai bumi, bulan dan matahari. Manakala kecerdasan spatial pula dapat menggalakkan murid menggunakan ruang-ruang yang sesuai di padang. Sebagai kesimpulan, dapatlah kita nyatakan bahawa sesuatu pengajaran dan pembelajaran itu akan menjadi lebih menarik dan berkesan apabila kita menggabungkan beberapa kecerdasan secara sepadu di samping mewujudkan situasi dan konteks yang sesuai dengan tajuk pengajaran dan pembelajaran berkenaan. Sekian, terima kasih.